sekarang aku mau bikin yang seger-seger. Aku tadi udah bikin satu buat aku. Nah, aku juga mau bikin satu lagi nih buat teman-teman aku di belakang kamera nih. Pengen mojitos juga? Ada jawabannya. Jawab dong, jawab. Oke, ini kayaknya pengen banget nih ya. Jadi aku ya oke lah, kita bikin lagi. Tapi ini tuh nggak cuman kayak bahannya tetap sasetan, murah meriah ya bun ya, bisa dibeli di warung-warung kesayangan bunda. Tapi nggak cuma dimasukin bubuknya terus dikasih air doang, karena ada yang lain-lain. Dan pastinya ini tuh halal. Tapi tenang ya bun, seperti apa minuman mojitos halal ini? Jangan kemana-mana bun, kita lihat dulu nih ada teman aku agen Yaksa yang dia mau disinfektan mobil. Disinfektan mobil bisa di rumah, kayak gimana ya Yaksa? Bunda gimana? Masih di rumah? Harus sehat ya? Harus, karena di kondisi sini harus pinter-pinter jaga stamina. Tapi jangan cuma jaga diri, kendaraan salah satunya juga harus dijaga. Nah, makanya saya mau nelfon jasa untuk bersihin mobil saya, biar bersih dari virus-virus. Agen Yaksa manggil ahlinya nih, untuk menghilangkan virus dari mobil. Jasa disinfektan mobil dari Garda Pest Control. Sudah 8 tahun berdiri, alat serta perlengkapan sesuai standar keamanan jadi yang utama selama memberi pelayanan untuk bunda sekeluarga. Tuh bun, jadi nggak perlu ribet-ribet keluar, apalagi lagi kayak gini, takut kan pasti. Karena ini teman-teman dari Garda nanti langsung datang, terus langsung beresin semuanya. Kita bisa duduk rapih di rumah, dan ini cuma makan waktu 30 menit aja. Langsung aja, kita mulai bebersihnya bun. Pertama, akan disiapkan dulu nih cairan disinfektan khusus yang nantinya akan disebar ke dalam mobil secara merata. Alat ini akan mengubah cairan disinfektan menjadi gas hingga akhirnya menyebar. Oh iya bun, pastikan AC mobil dalam kendaraan nyala ya. Tujuannya agar uap disinfektan dapat masuk ke dalam sela-sela mobil juga, termasuk bagian dalam AC. Nah, kalau lampu mesin uap sudah berubah menjadi hijau, tinggal aktifkan deh. Uap pun langsung keluar. Jangan lupa tutup pintunya, bun, supaya uap disinfektan memenuhi seisi mobil. Sembari menunggu bagian dalam terisi uap, tim akan menyemprotkan cairan disinfektan tambahan, bun, untuk bagian luar mobil, terutama bagian pintu yang paling sering disentuh. Gak cuma untuk mobil ternyata, bun. Jasa ini juga bisa kok diaplikasikan untuk hal yang lainnya. Jadi selain kendaraan pribadi, kendaraan umum, juga rumah pribadi atau misalkan perumahan dan kantor-kantor pemerintah, instansi terkait, itu sementara untuk saat ini, untuk masa pandemi itu, sangat dianjurkan untuk proses disinfektan. Selesai deh! Gak usah khawatir bun, terkait bahan-bahan yang digunakan. Karena sudah memenuhi standar dari Komisi Pestisida hingga peraturan Menteri Kesehatan kok. Nah, buat bunda yang tertarik, jasa dari Garda Pest Control sendiri dihargai Rp400 hingga Rp800.000 sesuai ukuran mobil. Dan Rp1.000 per meter persegi untuk jasa disinfektan rumah. Stay safe ya bunda! Gak berasa ya bu, udah 30 menit loh kita bersama. Ternyata dalam 30 menit banyak banget kan informasi-informasi yang udah aku dan teman-teman aku sampaikan ke bunda. Nih misalkan kalau misalnya bunda suka masak, bunda bisa tuh bikin ayam geprek apa ayam penyet. Kalau bunda punya hewan kesayangan, bisa juga nih bunda grooming-grooming meskipun di rumah aja. Atau kalau bunda punya keluarga tercinta, pastinya bunda pasti pengen dong memberikan minuman-minuman terbaik kayak gini. Kayak aku nih, teman-teman aku adalah keluarga-keluarga aku juga. Nih, kayaknya mau nih Kang Rio. Aku bagi ya. Nah, ada juga nih teman aku satu lagi, Mas Yeri. Tuh, Mas silakan. Ya. Yeah.
Tapi diminumnya nanti ya setelah berbuka puasa. Jadi Bun, please tetap bersama kita di Informasi Populer setiap hari lo tayang dari Senin sampai Minggu bersama Diagita dan juga Yaksa nanti yang tidak akan pernah bosan menemani Bunda sekalian. So, Diagita sekarang pamit dulu ya Bun. Bye.